Halo guys, jadi hari ini aku lagi mau ngecat rambut sebelum ke Jepang. Ini preparation, biasalah cewek gitu kan. Pengen selalu ready di setiap saat, dimanapun, kapanpun. Jadi aku lagi mau ngecat di salah satu salon favorit aku dari SMA. Kalau ngecat yaitu One Piece Hair Studio. Jadi kali ini aku ke branchnya yang ada di Lipo Mall Kemang. Aku bakal cat warna apa ya guys? Tips untuk ngecat rambut yaitu kalian harus pakai baju yang berwarna terang supaya pas hasilnya nanti setelah ngecat kalian tuh bisa tahu hasil warna itu bakal jadi seperti apa gitu. Kalau misalnya kalian pakai baju gelap kan nggak bakal kelihatan warnanya. Itu salah satu tips dari aku. So kita langsung aja ya menuju ke sana. Oke guys, jadi aku udah sampai ke tempatnya, bagus banget, gede banget. Aku biasanya tuh selalu ke One Piece yang di Central Park, tapi kali ini aku lagi cobain yang ke Kemang. Tempatnya bagus banget, tertata rapi, dan selalu ya One Piece itu punya interiornya itu selalu unik-unik, bagus-bagus. Kalau misalnya daerah Central Park itu yang playful, dan yang di Kemang ini lebih kayak klasik ya, lebih klasik rasanya. Wow, kopi latte aku sama ya. Manjakan diri kalian para wanita, karena kita butuh itu. Oke, so katanya kali ini aku bakal dicat sama Hisato Sang. Kalau kita orang Jepang biasa panggil Sam kan, Sam. Dia merupakan salah satu hairdresser yang utamanya di One Piece. Dicat warna apa ya? Guys, sekarang aku lagi mau shampoo dan shampoonya ini pakai carbonate water. Oke. Okay. Jadi carbonate water ini untuk apa ya, Mas ya? Carbonate water ini untuk mengangkat kotoran pada kulit kepala. Misalkan yang sering pakai kayak produk styling, terus shampoo di rumah, kena debu, kan nggak semuanya bisa langsung bersih pakai shampoo. Nah, kalau untuk si carbon water ini bisa dari kulit kepalanya langsung bisa langsung bersih. Wow. Nanti lo akan kelihatan kotorannya. Kita lihat ya guys. Airnya mau hangat, dingin? Dingin aja. Shampoonya saya kasih khusus yang untuk kulit kepala berminyak ya. Iya. Dan agak ketombe, iya, sensitif sih. Wow. Oke guys, jadi ini kotoran dari rambut aku hasil dari carbonate water. Iya, ada kayak gelembung-gelembungnya gitu. Terus ini kotorannya memang gumpal. Yang mana? Gumpal-gumpal ini semua kotorannya. Ya nggak bisa dibersihin pakai shampoo dan hanya di keramas biasa aja. Oke, sekarang aku lagi dipotong sama Kak Hisato. Jadi Kak Hisato ini asli dari Jepang guys. Jadi kalau ngobrol sama Kak Hisato harus pakai bahasa Inggris atau enggak dia sedikit bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa enggak Kak? Sedikit boleh. Sedikit boleh, boleh lah. Oke, jadi aku potong untuk kasih volume dikit, dirapiin dikit bagian ujung-ujungnya. Karena sebelumnya rambut aku kering banget. Kita lihat ya hasilnya. Ini diapain nih? Ini nano untuk membuka kesegelan rambutnya. Jadi warna yang masuk itu lebih cepat sama dan kering juga. Kind of the dry cut is very affecting about after 2 weeks later. Any hairspray or something? No. Thank you so much. Thank you very much. Yeah, looks very professional. Actually, you are really more cute than photo, actually. Oh, thank you. Original is more cute. Okay, jadi aku jadi catnya warnanya yellow, lebih ke kuning brown itu, terus tetap
masuk sama warna kulit aku dan aku suka banget dari haircutnya sampai warnanya. Ini perfect banget buat jalan-jalan ke Jepang. Oke guys, jadi ini final looknya. Gimana, kalian suka atau enggak? Gold color kayak gini itu dari dulu juga aku emang pengen. Lebih jelasnya di sini, apakah aku bagus hitam atau coklat? Jadi sih aku suka banget sih sama warnanya, plus sama potongannya pokoknya. Thank you One Piece. Hey guys, so thank you for watching. See you in next vlog. Stay powerful.